Terakhir, terakhir, riya itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan riya, itu nanti ibadahnya akan lemah. Lemah. Malas dia. Contoh, contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, paling kanan, agak sedikit ke atas. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu dia mencoba menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih sholat, cuman kalau sholat malas-malasan. Apa diantara sifatnya? Yura'unan nas, dia riya. Sifat orang riya, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalasannya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kebanyakan orang riya ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Enggak percaya silahkan. Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat akan malas. Mata antum pakai maksiat, maka mata ini akan sulit melihat yang taat-taat. Kalau anda mata susah melihat Quran, coba cek sehari ini anda mata digunakan melihat apa saja. Lisan anda sulit baca Al-Quran, cek sehari ini lisan dipakai mengucapkan apa saja. Sampai ke ujung kaki. Paham kalimat ini? Baik, karena itu saya tutup dengan kalimat terakhir. Ya, Syekh Al-Zahabi kemudian memberikan gambaran firman Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 110. Saya tutup halaman 9 di pertengahan ada tanda kurung ayat Quran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini ayat tentang larangan riya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, maka siapa yang di akhiratnya ingin melihat Allah. Ini yang terakhir. Siapa yang ingin melihat Allah. Jadi di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia enggak bisa lihat, di akhirat bisa lihat. Ayatnya ada di Quran surah 75 penegasannya, ayat 22-23. Wujuhu yawma idhin nadhirah. Di akhirat nanti, ada wajah-wajah yang begitu berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena dia masuk surga, tapi ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung, tanpa alas, tanpa hijab, tanpa sekat, yang di dunianya dia tidak bisa melihat dan merindukannya. Jadi di akhirat ada orang-orang yang wajahnya berbinar karena dia bisa menyaksikan Allah langsung. Nah, jika anda ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan anda bayangkan sekarang, jangan anda gambarkan macam-macam, anda cukup kerjakan amalan. Apa amalannya? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّي. Siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kerjakan amal soleh. Ketika Allah mengatakan kerjakan amal soleh, perhatikan, ada larangan disertakan dengan ini, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan sampai ketika mengerjakan amal soleh ini dalam ibadah, anda menyandingkannya dengan kemusyrikan, syirik. Apa yang dimaksud syirik ini? Kata Imam Ad-Dahabi, itulah ayat yang dimaksudkan riya. Di riya adalah bagian dari syirik. Syiriknya syirik asghar. Jadi maksudnya dia ibadah tapi tidak ingin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik. Kalau ada orang syirik dalam ibadahnya, maksudnya riya dalam urusan ibadah, sum'ah dalam urusan ibadah, maka yang keempat, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berjumpa. Kalau di dunia tidak berjumpa dengan Allah, wajar. Dan gak usah khawatir, cuman sementara. Meninggal, selesai. Tapi kalau di akhirat berjumpa dengan Allah, kan tidak ada meninggal lagi. Abadi sifatnya. Jadi kalau ada orang di akhirat tidak berjumpa dengan Allah, maka selama kehidupan berlangsung abadi, gak akan pernah sudi Allah menatap.